Kami dari tim hukum Gubernur Papua membenarkan bahwa Bapak Gubernur Lukas NMB tadi dijemput oleh penyidik KPK, dan kami baru tahu setengah jam setelah itu katanya informasinya dibawa ke Brimob. Kami tim hukum koordinasi, kami segera ke Brimob, ternyata Bapak sudah dibawa ke bandara. Kami berusaha mencoba ke bandara untuk menemui Pak Gubernur. Ternyata kami sudah sampai di bandara, dia sudah terbang pas kira-kira jam 2 siang waktu Papua. Itu fakta yang kami tahu. Terkait penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB, pengacara Stefanus Roy Rening menegaskan pihaknya akan mengikuti proses hukum. Namun demikian, Roy mengatakan pihaknya berharap kliennya itu tetap diperlakukan baik selama ditangani KPK. Dia menyebut kondisi kesehatan Lukas masih belum stabil. Pengacara Lukas NMB lainnya, Petrus Balapationa, meminta KPK untuk memaklumi kondisi kesehatan kliennya. Dia berharap KPK tetap merekomendasikan Lukas untuk menjalani perawatan. Sebelumnya, kabar penangkapan Lukas NMB telah dibenarkan Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri. Lukas sempat dibawa ke Makobrimob Polda Papua sebelum dibawa ke bandara. Momen Lukas NMB diterbangkan ke Jakarta dari Bandara Sentani, Jayapura, juga terekam dalam sebuah video. Lukas mendapatkan pengawalan ketat sebelum diterbangkan ke Jakarta. Dalam video yang dilihat pada Selasa 10 Januari, sejumlah personil Brimob bersenjata lengkap melakukan pengawalan terhadap Lukas NMB di Bandara Sentani, Jayapura. Pengawalan ketat dilakukan sejak Lukas turun dari mobil. Lukas tampak menggunakan batik berwarna merah. Setelah turun dari mobil, Lukas langsung digiring naik menuju pesawat ATR Trigana.